mempelajari nilai tempat, ratusan, puluhan, dan satuan. Sebelumnya kita sudah paham mengenai puluhan dan satuan. Kita bisa lihat di sini ada kelereng di meja. Coba adik dihitung kelereng ini ada berapa isinya satu kantong ini? 10. Ada 10, coba dihitung. Betul nggak 10? Iya. Jadi anak-anak harus menghitung sendiri ya. Betul tidak ini 10 ya. Jadi sudah dikelompokkan 10-10 ya ini. Uh, kita tahu pada pelajaran sebelumnya nama kantong ini apa bisa dinamakan apa dalam matematika? Puluhan. Puluhan. Kita namakan kantong ini adalah puluhan yang isinya 10 ya. Kalau ini namanya apa ini kalau nggak masuk ke dalam kantong? Satuan. Satuan. Ini adalah satuan ya. Sekarang, coba kita lihat di sini. Saya akan memasukkan puluhan ke dalam kantong yang besar. Coba dimasukkan: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Jadi, dalam plastik ini ada berapa puluhannya? Sepuluh. Sepuluh, puluhannya ada sepuluh, ya. Isinya berapa semuanya ini? Seratus. Seratus. Nah, kita namakan kantong ini dalam matematika, kita namakan ini adalah ratusan, ratusan ya. Ini adalah ratusan. Coba sekarang kita buat seperti ini, ini ratusannya. Ini adalah apa tadi puluhan ya? Ini adalah satuan. Coba adit, coba tuliskan di papan tulis. Bilangan apakah ini yang ratusannya satu, puluhannya ada berapa ini? Tiga. Satuannya berapa? Coba dihitung. Sembilan. Iya, coba ditulis. Bilangan apakah itu? Ratusannya satu, puluhannya tiga, satuannya sembilan. sembilan. Iya, seratus tiga puluh sembilan, sembilan. Perhatikan di sini. Ini adalah ratusan. Ini adalah puluhan. Ini adalah satuan. Bendanya seperti ini. Ini adalah ratusan. Ini adalah puluhannya. Ini adalah satuannya. Berapa isinya semuanya? 139. Iya, isinya ada 139. Bilangannya 139. Kita coba dengan um, yang lain. Coba adit bisa nggak nih aditnya? Ibu ganti. Ayo, ratusannya berapa ini? Dua. Dua. Puluhannya berapa nih? Lima. Lima. Satuannya berapa? Enam. Enam. Coba tuliskan. Bilangan apakah itu? Ya, dua ratus lima puluh enam. Ratusannya dua, puluhannya lima, satuannya enam. Ya, ratusannya dua, puluhannya lima, satuannya enam. Jadi, selalu nilai tempat ratusan. Inilah nilai tempat ratusan. Ini adalah puluhan, ini adalah satuan. Dilatih anak dengan benda, ya, bisa berbagai macam benda dengan jenis bilangan yang berbeda, sehingga mereka mahir benar. Di mana nilai tempat ratusannya? Di mana puluhannya? Di mana satuannya?